A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur Masjid Asadah Muslimin Muslimah Perumahan Mutiara Depok, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa Masjid Asadah menerima 3 anak yatim piatu dari Yayasan Himmatul Aliyah Habib Hasim Paris Al-Aqab sebanyak 3 orang yang didaftarkan menjadi anak asuh Masjid Jami Asadah. Pada kesempatan ini kami mengajak para donatur, para jamaah untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membiayai 3 anak yatim tersebut. Saat ini mereka membutuhkan biaya untuk pendaftaran sekolah tingkat SD dan tingkat SMP. Tingkat SD ada 2 orang, tingkat SMP ada 1 orang, yang sangat membutuhkan biaya pendaftar yang sangat-sangat mendesak. Karena batasnya adalah besok, Kamis, tanggal 30 Desember, atau tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah, di mana pendaftaran ini dari sekolah mendapat diskon 50%, kemudian dari diskon itu dapat diskon lagi 75% dari 50%, yang membutuhkan 1 anak yang tingkat SD adalah Rp1.500.000, yang tingkat SMP Rp2.000. Jadi total yang dibutuhkan untuk pendaftaran 3 anak tersebut adalah sebesar Rp5.000.000. Kami mengharapkan bantuan dari para donatur agar bisa kita menyelamatkan 3 anak yatim piatu tersebut, dan sisihkanlah, bersedekahlah segera. Jangan timbul penyesalan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.